Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Memai 21. Okay. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Serunya bermain dan berrekreasi di Taman Sambas Asri Blok M. Taman Sambas Asri direnovasi awal tahun dengan berbagai fasilitas area bermain ramah anak, diantaranya panjatan, putaran, prosotan, dan lapangan multifungsi. Multifungsi ini bisa digunakan untuk futsal, bulu tangkis, ataupun basket ya. Iya. Taman ini bisa digunakan mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Yang beralamat di Jalan Panglima Polim, RT2, RW5, Kramat Pela, Kebayoran Baru. Taman Sambas Asri yang merupakan satu dari 12 pembangunan Taman Maju Bersama. Taman ini menjadi alternatif warga untuk bermain di ruang terbuka hijau bersama keluarga dengan sejumlah fasilitas ramah anak dan lapangan olahraga.